This is to protect the environment. Sorry, view guys. Hai, selamat siang, selamat sore, dan selamat pagi, dan selamat malam. Thank you yang udah join YouTube aku, yang udah download, yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah komen dan like. It's mean a lot for me. Yang belum, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Biar aku semangat bikin konten videonya. Oke, now karena aku udah punya contekan, ya, enggak catatan kecil. Agak banyak hal-hal yang aneh-aneh. Aku takut. Oke, aku kali ini akan ngebahas tentang fenomena yang baru aja di-launching oleh produk gadget di seluruh dunia. Which is di Indonesia memang belum datang. Tapi di negara tetangga yang dekat dari Batam seperti Singapura itu sudah ada produknya. As you may know, yaitu iPhone 12 itu sudah dirilis ya, dirilis di seluruh dunia. Indonesia kemungkinan sampainya aku nggak tahu, we don't know, just let's see how. Nah, kalau kamu tahu, iPhone itu untuk seri 12 di tahun ini, mereka mengeluarkan yaitu iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Aku takutnya salah nanti pengucapannya. Nanti tiba-tiba aku dibully dari netizen-netizen atau bahasa akunya dihoba. Oke. Jadi beberapa hari lalu beberapa minggu lalu sebenarnya Wichi salah satu dari orang yang ada di resort tempat aku bekerja sudah punya produknya, sudah punya gadgetnya, dia sudah membeli seri 12 Pro. Wow, this is real, Pak. So I touch it. Please come. Luar biasa. Nah, pertanyaannya dia belinya di mana? Which is kan di Indonesia belum ada. Oke, okay, as you may know, karena kita dekat dengan Singapura, jadi ekspedisi dari Singapura ke Batam itu sudah dibuka. Jadi kalau misal kalian mengirim barang dari Singapura tujuan ke Batam itu sudah bisa, tapi melewati yang namanya forwarder ya. Pokoknya pakai kontainer sebesar kapal gitu, jadi dikirim ke Batam. Nah, untuk proses salah satu mentorku ini aku kurang tahu dia dapatnya dari mana, pokoknya dia sudah membeli including dengan all operator. Maksudnya all operator adalah kan peraturan saat ini kalau beli handphone di luar negeri, jika sampai di Indonesia kita harus mendaftarkan IMEI untuk membayar pajak. Kalau tidak didaftarkan IMEI-nya, which is kita akan kartu operator yang masuk ke handphone kita tidak akan terdeteksi, alias tidak bisa digunakan kartunya untuk operator Indonesia, cuma hanya bisa dipakai wifi aja. Which is kan tidak mungkin kalau kita ada di luar area, masa kita berwifi everywhere, itu juga nggak akan mungkin. Jadi aku sudah menceritakan update terbaru dari pemerintah, yaitu dari Bea Cukai. Jadi setiap barang yang bernilai di atas $500 ketika sampai di Indonesia kamu harus membayar pajak. Pajaknya kalau aku tidak salah itu pajaknya 10% dari nilai barang. Itu ya. Nanti aku screenshot link berita yang pernah aku lihat dan aku share ke mentor aku, dan juga dia akhirnya memberanikan untuk membelinya. Dan itu asal kamu tahu, dia beli udah bayar pajak dan bayar pajak ke Bea Cukai, which is bukan dia yang bayar, maksudnya ke forwardernya. Jadi pihak yang menjualkan
Apple tersebut. Jadi udah dia daftarin, udah dia bayar pajaknya. Yang pasti harganya jauh lebih mahal. Karena kenapa? Kalau Apple kita beli di Singapura, kalau dikurskan ke Indonesia, which is harganya tidak begitu mahal. Tapi kalau kita beli di Singapura ya, karena kan Singapura memang kursnya di atas Indonesia, cuman harganya nggak nyampe seharga Indonesia. Karena di Indonesia itu mesti ada peraturan bahwa kita harus mendaftarkan IMEI atau membayar pajak, jadi biayanya lebih dari harga yang kita beli di Singapura. Oke, nanti akan aku screenshot berapa biaya kalau Apple kita beli lewat Singapura. Which is kalau yang tinggal di Singapura, itu sangat beruntung sekali. Orang Indonesia living in Singapore, you are very lucky then you can purchase the iPhone 12. Tiga seri tersebut kamu bisa beli. Tapi setahu aku, kalau nggak salah, iPhone 12 Pro Max ya, di Singapura itu satu orang cuma boleh beli dua pieces alias dua box saja. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Mungkin karena limited handphonenya dan juga outletnya juga nggak banyak. Karena kan setahu aku outlet Apple di Singapura itu cuma ada di Orchard, terus yang baru di Marina Bay, yang floating itu juga adanya di Jewel. Setahu aku cuma tiga. Nanti aku screenshot ulang dan aku taruh di sini biar kelihatan ya produknya Apple itu store-nya di mana aja. Nah, kita ngomong-ngomong soal Apple ini, jadi aku udah memegang rasanya iPhone 12 Pro itu seperti apa. Awalnya aku nggak tahu, karena aku nggak tahu bahwa ini iPhone 12 mini, 12 Pro, atau Pro Max. Nah, setelah aku pegang untuk ketiga kalinya, pertama di ruang meeting, dia kasih lihat besok paginya. Ini real, Pak. So, I touch it. please come. Luar biasa. 12 Pro, 12, aku imagine-nya cuma 12. Jadi ketawa-ketawa lah orang se-office gitu. Terus aku pegang-pegang, terus dites juga sama salah satu teman kantor aku, gimana cara ininya, membuatnya. And then, tiba-tiba di beberapa hari kemudian, mentor aku minta tolong untuk mendaftarkan salah satu aplikasi dan aku harus membuka handphonenya. So, iseng-iseng dong aku buka, ternyata handphonenya ada 12 Pro, coy. Pro, which is harganya kalau di Indonesia itu sekitar 20 juta ke atas. Aku lupa 20 berapa, memorinya 256 giga dengan biayanya 20 juta ke atas. Kamu bayangin aja di masa pandemi ini, aku nggak yakin sih kalau aku bakal beli. Ya, which is aku confirm tidak akan invest. Pokoknya tidak akan beli Apple dengan nominal segitu. Ya, you know, kalau handphone aku benar tidak bisa diperbaiki lagi, purely dead, oke, okay, I will buy the new phone, but it will be iPhone 12. I don't know. Aku belum bisa kepikiran, masih galau mau beli produk apa. Tapi belum bisa move on juga. Pengennya tetap Apple, tapi uangnya tak ada. Maksudnya uangnya itu nggak diprioritaskan untuk beli Apple produk. Karena which is, yeah, you know, it's a very, very expensive. Sip. Jadi ini adalah catatan, bukan catatan, ini adalah review sih. Apa sih produknya si Apple 12 ini yang dirilis sama Apple biar membuat orang tergila-gila sama produknya. Bentar ya. Nah, oke nggak sih? Yes, sudah cerah, muka aku nggak gelap lagi. Oke. Jadi iPhone 12 Pro ini pokoknya mana dia?
kameranya tuh luar biasa banget. Karena yang aku lihat dari ininya ya, yang aku lihat dari handphonenya secara langsung pas kita bedakan, jadi ada tiga. There is no more charger. Yes. Yes. They don't. And also, three there is no. Only a cable between the dock here. Wow. And the tiga pilihan bisa di wide lensa, itu lebih luas, terus bisa yang normal, terus bisa satu lagi lupa kak. Oke, jadi kita lihat aja di sini reviewnya. Yang dibeli sama mentor aku itu adalah 12 Pro dengan dengan besar 6,7. Jadi 6,7 inci ya, maksudnya sebesar tangan gitu deh ukurannya. Nah, warna yang dia pakai itu adalah warna blue, pokoknya warna biru, biru gelap gitu. Oke, untuk produknya sendiri, kamera yang di sebelah kanan, jadi kamera ada tiga nih, kanan, atas, bawah. Jadi kamera yang di kanan itu jarak fokusnya 13 mm. Jarak bidangnya, bidang pandangannya ini ya 120 based on website yang aku, nah ini based on website di Apple. Terus juga lensa elemennya 5. Kalau untuk di atas, lensa yang di atasnya untuk 12 Pro, jarak fokusnya 26 mm, dan juga lensa elemennya 7 elemen. Aku mungkin nggak begitu familiar dengan urusan lensa-lensa ya, jadi aku sebutin aja produknya yang aku mengerti. Nah, terus juga dia 100% fokus pixel. Oke, terus untuk lensa bagian bawah, jarak fokusnya ada 52 mm. Wow, kalau dibandingkan sih dari fokus lensanya, berarti dari samping, atas dan bawah paling bagus itu bagian yang di bawah. Lensanya yang di bawah itu paling keren banget. Jadi paling cocok dipakai untuk foto. Tapi katanya ya, yang aku tahu iPhone 12 itu paling bagus dipakai untuk kegiatan di malam hari. Jadi kalau foto malam itu kayaknya fotonya tuh bagus banget. Maksudnya tidak kelihatan ngeblur gitu. Jadi purely perfect. Tapi sayangnya aku nggak nyobain video kameranya gitu. Aku nggak nyobain kameranya di malam hari. Ya namanya juga kita di dunia kerja, jadi aku minjem aja. Minjem secara tidak sengaja. Oke, apalagi yang bisa kamu pakai untuk iPhone 12 Pro ini, isi dayanya katanya isi daya dengan tenaga turbo, tapi itu dengan tidak pakai charger ya, maksudnya dengan charger wireless, itu lebih cepat 75%. Terus iOS-nya juga pasti akan iOS 14, penyimpanannya 2 kali lebih cepat. Dan juga lebih banyak jepretan alias foto cepat-cepat gitu. Terus juga audionya bisa bergerak sekitar audionya itu di sekitar ruangan bisa 3D, 3 dimensi. Jadi suaranya keren banget. Dan juga dia memiliki 2 nomor. Jadi bisa 2 nomor didaftarkan di di iPhone 12 Pro-nya. Aksesoris keunggulannya ya, iPhone itu keunggulannya adalah ada AirPod, terus juga ada case. Nah, yang aku pakai dari punya mentorku itu yang pasti punya dia udah dikasih cover. Jadi aku nggak ngerasain sih yang kata orang reviewnya kalau iPhone 12 Pro itu pakai suka luka tangan kita karena saking tajamnya antara sudut-sudutnya itu. Nah, aku nggak ngerasain karena dia udah pakai pelindung, jadi masih safe lah maksudnya, jadi masih aman dipakai begitu. Apa rasanya menggunakan Apple 12 Pro ini? Rasanya yaitu derajat kita akan lebih naik. Asik. Enggak lah, maksudku
agak lebih high end aja sih kelihatannya kalau kita dengan itu. Jadi kita berasa kita orang yang paling up to date gitu ya di Batam ini. Aku nggak tahu sih mentorku itu si, di Batam ini udah berapa orang yang beli 12 Pro. Nah, salah satunya di properti tempat aku bekerja di Haris Barelang ada satu orang, yaitu dia mentor aku itu yang udah memakainya. Ya, secara awak belum ada kah? Jangan sampai. Oke. Apalagi ya? Ya, ketahanan di dalam air. Ketahanan di dalam air itu sejauh 6 meter dan lamanya selama 30 menit. Untuk kalau misalnya handphonenya tercemplung atau misalnya sengaja kita mau ngambil foto di dalam air. Itu berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Apple. Tapi aku tidak menyarankan ya, kalau mau dipakai juga di dalam air ya silahkan tanggung resiko sendiri. Terus warna. Nah, warna yang ditampilkan sama Apple itu yang baru yang dipakai saat ini yang banyak digemari orang adalah warna blue, karena warna itu warna baru. Kalau misalnya 11 Pro dan Pro Max itu kan kalau nggak salah midnight green ya yang baru. Nah, kalau ini pokoknya setiap seri baru pasti ada warna baru. Nah, kalau yang ini warna barunya adalah warna blue. Tapi blue-nya aku lupa blue apa. Blue Pacific. Nah, itu dia namanya. Itulah nama si produk Apple-nya untuk 12 Pro. Dan juga kecepatannya dengan A14 Bionic, yaitu mendekati kecepatan apa ya? Namanya chip. Chip yang ditanamkan di dalam handphone tersebut. Jadi lebih cepat dari iPhone sebelumnya yang sudah dirilis. Terus CPU-nya, CPU dan GPU-nya lebih cepat 50% dibandingkan CPU dan GPU handphone-handphone lainnya. Transistornya 11,8 miliar, chip-nya 5 nanometer pertama di industri pergadgetan. Terus juga Neural Engine, yaitu 80%, aku kurang tahu Neural Engine-nya apa. Terus ada juga 16 core dan juga akselerator pembelajaran mesinnya lebih cepat 70%. Terus pencahayaannya. Pencahayaan yang kubilang tadi, kalau ngefoto di malam hari itu lebih bagus dan lebih jernih kualitasnya. Jadi worth it untuk digunakan untuk yang pencinta foto malam hari. Oke. Kamera wide. Nah, itu menangkap 27% banyak cahaya dan juga lensa wide 7 elemennya menyentuh ketajaman kamera secara menyeluruh. Menyentuh ketajaman objek secara menyeluruh. Nah, itu maksud aku. Terus IOS-nya 5000 kali penyesuaian per detik IOS ya. Terus juga fokusnya otomatis lebih cepat dari pencahayaan yang rendah. Jika pencahayaan mulai rendah, jadi autofokusnya lebih tinggi. Begitu. Apalagi ya yang mesti kita search. Mode potret, kalau kamera udahlah, jangan ditanya lah. Terus ada katanya smart HDR 3, itu menyempurnakan sorotan, bayangan, kontur foto secara otomatis. Jadi kalau foto di tengah terik, jadi kita dapat detail-detail cahaya yang akan kita manfaatkan. Terus, nah dari sini sih aku lihat kalau foto di website-nya Apple 12 ya. Nih, ini kayak kita di pantai, terus kena percikan air, itu keren banget. Kalau photoshoot ini kayaknya bagus semua deh kayaknya nih, iPhone 12 ini. Cuman kalau aku suatu saat, masih tetap berandai-andai ya, suatu saat bisa dapat handphone ini, what should I do? No, I don't do anything. Aku akan pegang handphonenya sebaik-baiknya, senyaman-nyamannya. Tapi aku juga nggak ngerti sih apakah handphone itu akan ku jadiin handphone harian atau khusus ngerekord video di YouTube. Gila banget. Entar. Nggak mungkin lah handphone khusus dikhususkan untuk program di Apple. Maksudnya program untuk YouTube pribadi ya.
nggak mungkin aja ya. Jadi kalau misalnya aku suatu saat punya rezeki membelinya, ya we'll see ya. Oke. Mungkin segitu dulu review kayaknya yang mesti aku apa namanya? Yang aku share tentang bagaimana rasanya, tapi rasanya seperti yang itu bilang tadi, kastanya akan lebih naik, Kakak, gitu. Kasta kita lebih bagus pastinya setelah memegang handphone ini. So, kalau kamu punya rezeki yang banyak ya, kalau sanggup, itu kan namanya high end teknologi. Jadi kalau sanggup ya beli, kalau enggak ya beli dengan sesuai kesanggupan uang kita aja. Oke. Ada lagi enggak ya yang mau aku share? Oke deh, segitu dulu sharing video kali ini tentang bagaimana rasanya memegang 12 Pro Apple seri terbaru. Oke, which is rasanya ciamik. Kalau kata makanan, hao che se cingping. Aku nggak tahu itu benar apa enggak. Pokoknya kalau kata bahasa Korea, abastah. Pokoknya enak kalau bagian makanan. Pokoknya keren banget dipegang, handy. Maksudnya pas banget di tangan dengan 6,7 inci itu ya. Sama seperti, ya tapi aku nggak tahu sih. Sama seperti iPhone 11 nggak ya? Ya, drop and comment deh kalau kamu tahu yang udah pegang iPhone 12 ya, atau yang tahu iPhone 11, apakah sama ukurannya, ya silahkan di-share aja di komentar di bawah ini. Stay safe, sampai jumpa. Bye-bye.